selamat datang kembali di Drians Bitcoin 89. Banyak banget ya penghobi koin ternyata gak gampang puas. Setelah awalnya pingin punya ikan koi yang jumbo dan besar, pasti biasanya diikuti dengan penghobi ikan koi yang pengen banget ikannya memiliki warna yang terang, merahnya menyala, hitamnya solid. Pokoknya warna itu akhirnya menjadi suatu target berikutnya. Dan emang benar, karena pada kontes ikan koi atau alias koi show itu ada kelas jumbo, gede-gedean badan. Ada juga kelas dari yang dinilai dari keindahan warnanya. Nah, warna indah ikan koi, teman-teman harus tahu dulu. Jangan terjebak dulu. Warna itu pasti karena pakannya ya nih. No. Yang nomor satu dulu. Warna sama kayak body, pada intinya adalah genetiknya dulu. Kalau genetik ikan koi-nya memang sudah bagus, sumbernya udah oke, ya kemungkinan warnanya pasti akan oke. Nah yang kedua, baru ini dia. Emang bener ikan koi yang warnanya oke, cerah, solid, terang, itu pasti ada bantuan dari kualitas air yang punya kita di kolam ini, yang kita milikin di kolam, termasuk pakan color yang kita berikan untuk ikan koi kita. Sama seperti manusia, teman-teman. Manusia tuh biar kulitnya halus, makan apel, buah-buahannya, karena mengandung vitamin tertentu yang bisa membuat kulit menjadi kayak awet muda, halus. Begitupun juga ada ibu-ibu nih ya, mbak-mbak juga menggunakan vitamin-vitamin atau skincare apa biar warna kulitnya cerah. Yeah. Sama ikan koi juga ada. Itulah digunain, makanya pakan color atau pakan warna yang khusus untuk membuat warna kulit ikan koi menjadi cerah, seru, indah, solid. Nah, sekarang kalau ngomongin warna nih pakan, suka banyak yang nanya, Yan, gue mau lagi nyari juga nih pakan lokal color yang premium. Karena kalau ngomongin pakan impor udah banyak, udah biasa, dan kualitasnya belum tentu lebih bagus dari yang lokal. Sedangkan yang lokal nggak banyak pakan khusus ikan koi yang color untuk warnanya yang berkualitas, yang garanti analisis. Nah hari ini gue mau berbagi dengan lu, karena gue baru beli pakan seperti yang konten berikutnya. Sebelumnya gue itu buat review pakan ikan koi Fujikoi mereknya, ini dia, tapi yang perfect growth, untuk growth pertumbuhan bulky jumbo. Yang ini enggak, yang ini namanya Fujikoi Colors. Jadi ini memang khusus on untuk lu yang lagi pengen build atau ngebangun warna ikan koi lu menjadi keren, indah, solid, dan terang. Langsung aja deh. Sama seperti yang growth, Fujikoi Colors ini ada dua packaging. Ada yang kecil ini sekitar 850 gram. Dan ada yang besar seperti ini. Kalau nggak salah ini 5 kg. Tunggu, gua cek. Mana gramnya ya? Oh enggak, sorry. Ini 4 kg. Jadi alias 4000 gram. Harganya gue nggak usah jelasin di sini, teman-teman bisa carilah di toko-toko Shopee, Tokped. Tapi yang pasti biar teman-teman nggak bingung, gue akan tongolin atau liatin di layar TV atau komputer teman-teman. Ya, ada harganya Fujikoi Colors maupun nomor kontaknya admin mereka resmi. Langsung deh, teman-teman, gue bacain kandungan atau ingredientsnya. Yang pasti, yang pakan Fujikoi Colors ini teman-teman, ini kandungannya adalah protein 40%, lemaknya 6%, seratnya 7%, dan kadar airnya 12%, kadar abunya 8%. Untuk komposisinya, itu ada BSFL oil, ada fruit extract, multivitamins, shrimp meal, soybean meal, fish meal, corn, rice flour, spirulina, calcium, minerals, corn gluten, wheat, dan probiotics. Kalau soal kira kurang lebih gambaran umumnya deh kandungannya, sama sih dengan si Fujikoi yang growth. Yaitu ada apa ya, pakan ini yang pasti super bulky, tinggi proteinnya, tinggi vitamin, tinggi mineral, mudah dicerna sama ikan koi, mempertajam warna pastinya karena ini color ya. Lalu pakannya ini alami dan mengandung antibiotik. Yang unik deh, langsung aja Yan, lu buat kesimpulan, Yan, ngomongnya kepanjangan. Unik sih emang. Ini pakan color,
Tapi walaupun dia pakan color yang harusnya ngebagusin dan ngebuat warna ikan kok kita jadi terang, jadi cerah, jadi solid, tapi dia juga gak ketinggalan, tetap walaupun pakan color tetap bisa ngebuat ikan koi kita jadi jumbo alias jumbo. Kenapa? Karena pakan ini tetap sama kualitasnya dengan yang Fuji Koi Growth, yaitu dia mengandung BSFL oil. Itu suatu minyak yang didapat ya dari perasan atau sumbernya dari maggot. Lo tahu sendiri kan namanya maggot tuh teman-teman ya. Maggot itu kayak cacing apa ulet ya gue ngomongnya, gue bingung. Gue bukan anak IPA soalnya. Itu emang pakan favorit ikan koi banget, berlemak banget. Kalau buat manusia mah kagak sehat dah, kebanyakan lemaknya. Buat ikan koi ya sebenarnya bukan lagi kagak sehat, karena dia bikin obesitas. Tapi buat kita penggemar ikan koi yang obesitas alias kita sebut jadinya jumbo alias bulky, yaitu ikan koi kegemaran para penghobi ikan koi. Makanya sekali lagi kembali ke Fuji Koi yang colors, pakan ini mengandung BSFL oil. Jadi walaupun dia pakan warna color, ada mengandung BSFL oilnya. Dan yang paling parah adalah unik, ini unik, unik yang kedua nih, rangkuman yang kedua, kesimpulannya Fuji Koi Colors ini, kalau lu buka pakannya juga lu lihat ada pelet yang dicampur tetap dengan maggot juga. Jadi udah pasti selain kandungan BSFL oilnya banyak, pakan ini mengandung ingredients yang bisa membuat ikan koi color atau warnanya menjadi baik, lalu mengandung lemak yang lumayan tinggi. Jadi bener yang kata gue tadi, ikan koi dikasih pakan ini warnanya ceria, cerah, tapi juga sekaligus bikin ikan koi kita jadi jumbo alias gemuk seperti bukan. Seru kan? Jadi unik ya Fuji Koi. Dan kemarin ada yang lucu, jadi sempat istri gue bilang, "Yan, ikan koi dikasih pakan Fuji Koi suka ya? Yan, ikan koi kita rakus banget ya makan Fuji Koi." Ya gue bilang, jangan salah wahai istri, gimana gak suka? Biasanya kita nih penghobi koi yang standar, membeli di rumah itu ada pakan ikan koi yang pelet, ada pakan ikan koi tambahan, berupa snack istilahnya, pakan tambahan, yaitu maggot, maggot kering. Kita kadang siang ngasih makan pelet, lalu abis itu sorenya kasih makan maggot, koi pasti rakus banget ketika makan yang maggot. Nah, pakan Fuji Koi ini beda. Jadi si pelet dan si maggotnya, maggot keringnya, udah dicampur. Jadi ini adalah pakan yang udah di mix. Ya gimana gak suka ikan koi kita? Lu bayangin, kita kasih pakan, emang dia lapar, rakus, plus pakannya yaitu peletnya mengandung atau dicampur dan terdapat juga ada maggot keringnya. Nah, kurang lebih itulah teman-teman sekilas tentang Fuji Koi. Jadi gue juga sempat kaget bahwa ada pakan ini yang berkualitas untuk penghobi ikan koi Indonesia dengan pakan lokal tapi colornya berkualitas. Jadi teman-teman monggo dicari aja dan dicoba pakan Fuji Koi colors ini. Kalau lo mau nyoba-nyoba, beli yang kecil dulu. Kalau udah serak kayak gue, langsung beli yang packing besar, dia 4 kg. Sekali lagi nomor telepon mereka ada di sini. Oke. Sekarang sebelum gue pamit, biasalah, gue mau pamer dulu. Yuk, gue mau kasih lihat gimana sih bentuk pelet, maggot keringnya dalam packagingnya Fuji Koi colors ini. Gimana ikan koi gue suka apa enggak? Jangan-jangan packagingnya keren gini doang, brandnya besar, dikasih pakan ternyata ikan koinya enggak suka. Nah, kita buktiin. Jadi, no bullshit-bullshitan di konten gue. Oke, check this out. Thank you.
Nah teman-teman, begitulah review soal pakan Fujikoi yang color booster alias color buat nambah-nambahin ilmu informasi ke penghobi koi Indonesia bahwa ada lagi nih pakan ikan koi lokal tapi kelasnya super premium yang bisa ngebuat warna ikan koi kita jadi bagus. Ingat, Fujikoi nggak cuma yang color doang, banyak banget pakan-pakan mereka yang mereka keluarin buat pertumbuhan ikan koi kita. Ada yang perfect growth untuk growth, ada yang color booster untuk color, dan ada yang lain lagi. Cek aja di Instagram mereka, kenalan sama mereka, pelajarin produk-produk mereka apa aja yang cocok buat ikan koi kesayangan kita di rumah. Jangan lupa kalau emang konten ini bermanfaat, lu rasa seru juga dan menghibur dan juga nambah ilmu, tolong di subscribe, jangan pelit-pelit. Biar konten ini menjadi besar channelnya seperti Atta Halilintar, ntar saya bisa berhaji dengan keluarga saya. Yeah. Salam satu hobi, salam Nishiki Goi, cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.